membantu saya dilahirkan. Ya. Ya. Dan untuk itu saya menaruh rasa hormat yang sama terhadap dokter dan mama. Ya. Tapi ada sesuatu yang ingin saya tahu, Dok. Dok. Siapa papa saya sebenarnya, Dok? Sih kamu selalu percaya dengan omongan teman-teman kamu? Kamu tidak percaya dengan mama lagi? Ma. Teman saya itu cuma satu, Ma. Cuma satu. Om Jo. Bulan depan tanggal 8, dokter Leni akan sidangkan. Dia pasti buka mulut, Ma. Dia pasti. Om Jo, bekas pacar Mama, adalah ayah kandung saya. Saya tinggal di sini, Om. Boleh. Boleh. Kamu boleh tinggal di sini sesuka hatimu. Hmm? Kamar bekas ibumu masih kosong. Dan Om gak pernah minta uang sewa. Untung aja kamu datang, Dre. Saya juga udah bosan nih sama Om Johan terus setiap hari. Dan mulai sekarang, kita bisa senang-senang setiap hari. Dan bisa ke disco setiap malam. Ya gak, Om?